itu kakaknya Gus Munib, Gus Mi. Nah, Gus Mi yang punya Semaan Quran. Itu orang kontroversi, semacam-macam, terutama Habaib nentang habis-habisan. Saya bilang beliau wali. Terserah orang mau ngomong apa, itu wali majlub itu. Hobinya, tirakatnya selain menyebarkan Al-Quran, bangun makam. Bangun makam. Itu diantara fatwanya Gus Mi yang saya ikuti sampai sekarang. Beliau bilang, seapi-api guru, iku guru sing wis mati. Itu kan aneh itu fatwanya itu. Seapi-api guru, iku guru sing wis mati. Sebaik-baiknya guru, katanya guru yang sudah meninggal. Ini jangan ditentang, ini omongannya Imamul Haddad begini sama. Al-awliya, kata Habib Abdul Haddad, setelah meninggal, tarbiyahnya lebih kuat sorotan mulahadahnya, sorotan pandangan batinnya daripada waktu hidup.